Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk pengakuan, Mahathir yang terbaru mahu adakan kerjasama dengan Muhyiddin Yassin hanyalah membuktikan Mahathir sememangnya tidak ada pendirian dan kaki putar belit. Selama ini memang pun Mahathir bekerjasama dengan Muhyiddin secara tidak langsung. Namun, untuk tidak mahu menghalang Parti Bersatu dari ditolak oleh rakyat, maka Mahathir ambil pendekatan guna remote. Ini atas sebab mana-mana pihak yang ada terkait jenama Mahathir pasti akan gagal dan ditolak. Pembuktian ada pada kehilangan deposit pada semua kerusi yang bertanding atas jenama Pejuang, Putra atau GTA. Maka Mahathir akan sembunyi belakang individu yang dikuasai mana-mana parti. Kali ini Mahathir menyatakan akan bekerjasama dengan mana-mana pihak termasuk Muhyiddin. Sebenarnya Mahathir terjerat sebelum ini memberi alasan beliau menolak UMNO sebab kleptokrasi dan kluster mahkamah. Namun memandangkan Muhyiddin sudah jadi kluster mahkamah dan Haji Hadi juga bakal ikut sama, maka Mahathir perlu isytihar beliau sanggup kerjasama dengan semua pihak. Mahathir perlu memberikan gambaran rang Melayu sudah terancam untuk menjayakan matlamat bubar semua parti Melayu dan bernaung di bawah Mahathir. Agenda memecah belahkan PAS juga sedang dilaksanakan secara sulit. Dua kunci Mahathir sudah pun menyelusup masuk ke dalam PAS untuk kerja-kerja itu. Maka, apabila parti-parti Melayu berpecah, Mahathir akan ambil kesempatan kononnya menjadi hero orang Melayu. Selama Mahathir berpolitik, beliau tidak ada track record membantu Melayu atau suka pada Melayu. Maka kali ini Mahathir cuba menyelusup ke dalam Melayu dengan agenda proklamasinya berguna badut-badut yang sedia ada seperti Haji Adi dan Muhyiddin Yassin.